Satreskrim Polres Cianjur netepkan tersangka seorang dina kasus urugna lamping anu jangkungna 25 meter dina lahan galian gesik ilegal, satu tas dikeruk alat berat. Tapi ka ngabalukarkeun pagawena ka saeur tanah pangurugan. Satu tas 25 meter urug balukar dikeruk alat berat dina galian gesik atau galian C anu ngabalukarkeun salah seorang pegawai nanya atau operator alat berat di ladungnya dina kabin eskapator satu tas pangurugan. Pihak Polres Cianjur sarita ngalaporan panalungtikan jeung olah TKP serta mariksa galian pangurugan ku izin tambang alias ilegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan genap jangkungna 25 meter dina lahan galian gesik di kampung Sunagali desa baru kareta musibati hiji unit alat berat jenis digawe ku operator nakas tanah pangurugan anu pasampur jeng batu tepi ka 5 meter kandalna baru karena korban karuang dina kabin kadali alat berat tepi ka kacepet satu tas galian tersebut tidak memiliki izin dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kita sudah pastikan bahwa terkait galian tersebut tidak memiliki izin dan ilegal. Tim unit 3 Satreskrim Polres Cianjur sudah melakukan olah TKP setelah kejadian tersebut. Kemudian penyidik juga sudah memeriksa 6 orang saksi dan melaksanakan gelar perkara. Dari gelar perkara tersebut, kita sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan Kasatres olah TKP, hasilnya kami jaga di atas galian gesik teh nyangkin izin operasi ti pamarentah. Hasilnya kami jaga di atas galian gesik teh nyangkin izin operasi ti pamarentah. Begitu napi akan langsung menetapkan tersangka. Aturan jeung hukum anu berlaku. Heri Setiawan, Bandung TV.